welcome to today's video, gengs ya. Lama tak jumpa, hampir 2 minggu dan hari ini kita build frame lagi. Tadam, hari ini korbannya, bukan korban ya, pasiennya adalah Frame Wednesday, frame Surabaya ya, lokal, brand Indonesia. Langsung kita unboxing dulu. Tadam, ada yang tahu kira-kira gengs isinya Wednesday apa ini ya? Wednesday AJ1 kah? Wednesday AJ62 kah? Ini packingnya. Jadi yang belum pernah lihat isi daripada Frame Wednesday, kira-kira unboxing experience-nya seperti ini, gengs. Di sini ada forknya. Ini dia, gengs, frame-nya ya. Mungkin yang sudah tahu ini drop seat stay. Jadi ini adalah frame Wednesday AJ62. Langsung kita buka pretele satu-satu, gengs ya. Wah. Dan ini custom paint, geng ya. Nice. By the way, sepeda ini adalah milik dari salah satu rekan, sahabat, Bapak Hadi Siswanto ya. Bapak Kasat Lantas paling kece se Sulawesi Utara. Ini warnanya coklat, warna khas kepolisian, gengs. Nice. Wow, nice. Dan sudah UCI approved seperti biasa, gengs ya, untuk Wednesday AJ62 ini. Nah. Wah, ganteng sekali. Tada, ini dia Wednesday AJ62 milik Bapak Hadi Siswanto. Frame-nya sendiri dengan size 47 custom paint, desain in Indonesia dengan bahan karbon torai 800. Nice. Dan yang penasaran by the way dengan bobotnya, langsung kita timbang sebelum kita pasang, gengs ya. Berada di 984 gram untuk frame size 47, gengs. Untuk bobot dari forknya sendiri, gengs ya, berada di angka 405 gram. Ini forknya kosong ya, ditimbang tanpa headset. BB-nya sendiri merek Wednesday juga, gengs ya, dan ini BB ceramik. Kita timbang dulu pernak-pernik daripada Wednesday ini. Tadam, berada di angka 257 gram untuk headset, BB, seat clamp, dan RD hanger. Part pendukungnya sendiri di sini kita punya saddle Astut, gengs ya. Railnya chromoly, bukan yang karbon. Ini bobotnya berada di angka 222 gram. Rimnya Dura-Ace 9000 dengan Goldlink ya, gengs. Berada di angka 190 gram. Rim brake Dura-Ace 9000 sepasang berada di angka 294 gram. FD-nya berada di angka 64 gram. Luar biasa ringannya. Dan crank arm kirinya 322 gram. Cranknya 583 gram dengan pedal look Keo Classic 2. Lupa, di sini kita akan pakai Zip Post dari Zip SL Speed ya, dengan bobot di angka 208 gram. By the way, untuk wheel setnya, gengs, di sini kita akan menggunakan full chrome racing 4 ya, dengan sprocket Ultegra 1134. Disandingkan dengan ban Vittoria Corsa Gravin ukuran 700 kali, seharusnya kali 25 sih ini. Ya, betul kali 25. Nice, langsung kita proses build. Ya, kan bahwa BB-nya masuk dengan rata karena itu nantinya akan berpengaruh terhadap performa, gengs ya. Bisa saja BB-nya masuknya nggak rata dan membuat putarannya jadi kurang loncer. Brim brake never die, gengs. Yeah. Lebih mudah. Oke, terinstall, gengs, untuk crankset-nya dan kita tes untuk keloncerannya. Luar biasa loncer BB ceramik ini ya. Mungkin ada yang sering bertanya, gengs, apakah efektif untuk penggantian bearing-bearing dari bearing biasa, ball bearing biasa ke ball bearing ceramik? Iya, lebih baik pasti, lebih efisien, tapi tidak akan semerta-merta membuat Anda menjadi cyclist yang auto kencang, gengs ya. Karena yang diganti itu hanya bearingnya. Kencang mungkin. Tergantung porsi latihannya. Dari sini ya. Pemasangannya akan kita lanjutkan dari atas pedok. Oh, gengs, di sini kita hanya akan menggunakan kabel routing yang lama ya, karena kabelnya masih cukup oke. Oke.
Kabel FD-nya kita colok, masuk Pak Eko. Iya, nice. Turun Pak Eko. Oh, we are at final adjustment, gengs ya. Pasang rantai. Jangan lupa apa, Toy? Subscribe, gengs ya. Jadi yang baru bergabung dengan mini channel ini, jangan lupa subscribe agar kita orang lebih semangat dalam bikin video-video seperti ini, gengs. Ya, kita potong kelebihan kabelnya. Sampai di step terakhir, pasang bottle cage dan tadam, jadi, gengs. So, gengs, itu dia tadi proses pemasangan dari sepeda Wednesday Custom Paint AJ62 milik Pak Hadi Siswanto ya, dengan custom paint warna ciri khas polisi. Oh, sorry, lampunya belum on. Nah, ini dia. By the way, yang penasaran dengan tampilan sinematiknya ya, langsung kita lihat Wednesday AJ62 secantik apa, gengs ya, dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia. Kita timbang dulu untuk final build-nya hari ini ya. Pakai timbangan seperti biasa, geng. Timbangan legendaris ya, yang diimpor dari Amerika Serikat. Langsung kita timbang untuk beratnya. Sini, Toy. Dan berada di angka 7,8 lah, gengs ya. 7,8. Undur, Toy. Soalnya ada dusta di antara kita. Nice. Mantap. Thank you. Jadi yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa subscribe, gengs ya. I'll see you next time and goodbye. Эти понты покупали спорту, твои мозги затупились к утру.